Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur Wong Desa Channel dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang melimpah dan barokah. Amin. Hari ini saya dalam perjalanan di atas armada dari pertigaan Desa Semanding berjalan ke barat. Mau survei lokasi panen padi teman-teman di Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Sekarang saya sudah sampai di pertigaan depan Balai Desa Sambiroto, teman-teman. Belok kiri berjalan ke selatan menuju lokasi. Sekarang saya sudah masuk di jalan raya Desa Sambiroto, teman-teman. Ini bakalan sudah sampai teman-teman. Saya sudah sampai di lokasi di Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Kita cek dulu barangnya teman-teman. Dipanggil Jokowi. Mas kan Jokowi, Pak. Ana sore. Dadu. Lagi dereng apa Pak Bayan? Pun rampung to Pak sing ngene Pak Bayan? Sing niku pun rampung. Oh, pun tak to. Nggih, santen to. Nah, seperti ini teman-teman, kualitas gabah Desa Sambiroto. Kene kok jakae. Hebat dong ngopi sih. Ayo ekonomi. Nggih. Eh, ayo karep rugi kon. Gan ora apa-apa. Pun aman to. Thank you.
Saya infokan kembali kepada teman-teman juga pemirsa di rumah. Hari ini Selasa tanggal 13 Agustus 2024. Harga gabah di Desa Sambiroto 6.800 teman-teman per kilogramnya. Jadi infonya hari ini harga gabah sudah naik lagi teman-teman. 3 hari yang lalu masih di harga 6.750 dan sekarang naik lagi menjadi 6.800 teman-teman. Sekian dulu teman-teman, semoga video ini bisa memberikan informasi kepada teman-teman juga pemirsa di rumah. Silahkan klik tombol subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kiri.